I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Gemilang Daily. Berita terkini, kalau nak ceramah ambil tahliah, tak mau ambil tahliah, duk diam-diam Ustaz Kazim. Pendakwa bebas Datuk Muhammad Kazim Elias mendedahkan beliau tidak mempunyai tahliah untuk berceramah di Selangor. Tahliah adalah hak undang-undang peraturan di sesebuah negeri kalau kita tak ada tok sapila. Kalau depo tak bagi kita buat juga, kita langgar. Bila depo tak bagi, bukan salah depo. Dah betul tak dah, tak dah. Tak payah kita nak kontroversi supaya masyarakat kita tidak bertelaga. Kalau nak juga ceramah pi ambil tauliah, tak mau ambil tauliah, sudah duk diam-diam ceramah dalam YouTube, menurut Ustaz Kazim Elias. Beliau yang lebih dikenali sebagai Ustaz Kazim berkata, ketika ini dia hanya mempunyai tauliah di dua negeri serta satu tauliah khas daripada negeri lain. Saya tidak ada tauliah mengajar daripada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Namun begitu, saya berterima kasih kerana diberi peluang berceramah di seluruh negeri Selangor selama ini dengan kebenaran yang dipohon oleh pihak yang mengundang saya. Atas kesedaran bahawa saya tidak mempunyai tauliah, maka saya tidak dapat menerima semua jemputan daripada pihak masjid dan surau di Selangor. Kerana ini adalah peraturan dan undang-undang. Siapapun kita, kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang, katanya melalui hantaran di Facebook hari ini. Ujarnya, biarpun terdapat dua undang-undang program ceramah di negeri terbabit, namun dia terpaksa menolak dan menerimanya dengan hati terbuka. Insya Allah pihak saya tidak akan menerima lagi sebarang jemputan ceramah dan lain-lain di negeri Selangor, dan saya memohon maaf kepada semua yang menjemput saya kerana tidak dapat melayan jemputan anda semua. Terima kasih kepada semua yang pernah mengurus, menjemput dan menghadiri semua program saya selama ini di Selangor. Orang ramai boleh terus mengikuti kuliah saya di media sosial atau datang melawat sekolah saya di Pusat Pendidikan Al-Barakah, katanya. Terdahulu, Cosmo melaporkan tiada laluan khas disediakan kepada mana-mana penceramah atau pendakwa sekalipun yang popular dalam menyampaikan kuliah mereka di Selangor. Pengurus Lim Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz berkata, sebaliknya mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan mempunyai pentauliahan negeri ini. Malah katanya tiada pengiktirafan kepada mana-mana tauliah dari negeri lain yang boleh digunakan di Selangor. Sekian info hari ini. Terima kasih.